Kongres ni kita datang ni untuk dengar ucapan daripada pembahas-pembahas tentang ucapan dasar presiden, bukan untuk medan untuk hentam timbalan presiden dan gunakan perkataan kantin dan sebagainya. Ini dan pilih pun pembahas semuanya satu side. Okey, ini sebenarnya lah tidak ikut dengan apa yang presiden janji. Saya rasa ini tak patutlah kita sebagai ahli-ahli kita datang sini dengan nak dengar apa pembahas. Ini parti sekarang parti pemerintah. Bincanglah pasal usul-usul manifesto. Ini pula hantam-hentam ni. Ini tak betul lah. So antaranya kita tak puas hati dengan apa yang disebut oleh banyak perwakilan yang telah disusun, hanya mengatakan tak ada dasar pun. No, I'm not leaving. So, I'm not leaving. Tak ada. Why are you here? No, I'm here. I want to go back to the Kerala. No, we are not. There's nothing happening. Tapi ada yang woke up, Abi? Tak ada orang woke up. Then you have to ask them. I'm staying. Yeah, I'm staying. I'm staying. Going for lunch? No, I'm going to meet somebody. Saya fikir tidak, to be fair on record, tidak ada satu pun nama Azmi disebut. Tadi tidak ada sebut pasal kartel, tidak ada sebut pasal Azmi Ali. Jadi saya tak faham kenapa adanya dakwaan yang menyatakan hujah. Jadi diorang sengaja nak buat keadaan jadi tension? Mungkin, kita tidak tahu apa sebab mereka. Tentunya parti akan mencadangkan kepada jawatankuasa disiplin untuk meneliti perkara ini.